keren. Dan sudah ini kayaknya juga jadi tongkolnya. Tongkolnya gede panjang ya. Nah, indukan bonggolnya nyeneng ke. Mantap banget pokoknya uratnya. Dan Alfred Moira mungkin hibrid ya bentuknya. Ini hibrid apa enggak tahu. Kurang paham. Kurang cuman paham. Ini nyeneng ke aja. Gede ini ya. Gede banget. Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Alkor. Untuk sobat Alkor dimanapun Anda berada, kali ini adalah video lanjutan ya dengan Mas Ucup, dengan IG-nya Tangan Dingin, dan adminnya dengan Mbak Puput ya, istrinya ya. Nanti saya cantumin di video ini maupun di kolom deskripsi kalau sobat-sobat Alkor mau order tanaman ya. Kemudian alamatnya juga ada di bawah video ini. Oke, lanjut lagi Mas Ucup ya. Kita langsung dari mana lagi? Ini kita mulai seperti biasa dari yang ekonomi. Seperti biasa ya. Ada apa ini? Jari ya Om. Jari ya? Ya. Antirum jari ya? Ya. Saya segini harganya. Ini 45.000 aja. Cukup 45.000 saja. 45.000 saja. Lanjut lagi. Kemudian ada corong lis merah. Corong petruk lis merah. Corong masih petruk kasih lis merah. Iya. Saya segini ya, harga berapa? 60.000 saja. 60.000. Iya. 60.000 saja. 60.000. Geser lagi. Kemudian ada ini cakep nih. Apa ini? Kristalinum. Kristalinum kayak nero-nero gitu ya. Iya, ini bonggolnya lumayan ini. Bonggolnya sampai ke atas dasar pot itu ya. Iya. Saya sini yang daun baru lebih gede nih. Nah, cuma daun dua, cuma ini ya. Kalau buat tani teman-teman cocok ini. Prospek. Prospek banget. Harganya berapa Mas Ucup? Yang ini 100.000 aja. Cukup 100.000 saja. Wah, keren. 100.000 saja. Kita geser lagi. Geser lagi. Ini ada nah ini. Ada varian kelari. Varian kelari. Wah, ini terlalu terang ya. Oh, terlalu terang sini. Ya. Ada hibrid juga ini ya. Iya. Ada Clarinervium hybrid. Cakep karakternya seperti ini. Harganya berapa? Yang ini 100.000. Cukup 100.000. 100.000 saja. Kemudian nah, kita punya lagi. Ini. Ini juga Clari juga ya. Ya, varian dan ini nanti besarnya kayak gini. Oh, iya. Ini masih di Clarinervium hybrid juga. Size-nya segini remajaan tapi daun yang mature ini ya, yang ya sudah dewasa ya. Dan ini gelap dan cakpom banget, gelap banget. Ini jual dua-duanya apa? Dua-duanya dijual. Yang versi kecilnya? Versi kecilnya 150. 150. Kalau yang indukan ini? Indukan bonggolnya nyeneng ke. Ini tak lepas di 750. Di indukannya di harga 750 ya. 750.000. Batangnya semi-semi merah gitu juga. Iya. Kemudian dan ini daunnya gelap ya. Iya, gelap. Kemudian tonggol sudah juga. Iya. Ini ada beberapa kalau bisa mencari untuk kanakannya ya. Anakannya beberapa ya. Stoknya. Kemudian lanjut saya tuntut agak gede karena. Iya. Ini ada Baluanum ya. Iya, Titanic. Titanic size-nya juga gede. Harganya berapa? Yang ini 200.000 aja. 200.000 saja. Ini gede, kena volume biasanya. Iya. Bisa nanti. Oke, maksud tuh kita lanjut lagi. 200.000. Kemudian ada ini. Ini juga gede. Iya, gede juga. Maksudnya. Ini kristal hoop. Tapi size-nya segini nih besar. Ini ada kristal hoop, size daun yang paling gede segini. Mantap lah langsung buat pajangan. Iya. Di harga berapa? 275. 275.000. 275.000 saja. Kristal hoop ya. Iya. Kemudian geser lagi. Nih, Clarinervium. Cakep nih clarinya. Nih ya.
daunnya agak bulat-bulat, seratnya serat ruwet ini. Dan ini kayaknya nongkol ini, Om. Posisi nongkol juga. Iya. Jaran mungkin ya. Karena size-nya masih segini. Di harga berapa? Yang ini 225. 225.000. Wah, keren ya uratnya. Kita lanjut lagi, Mas. Kita lanjut geser ke sini ya, Om. Kita geser-geser yang di rak-rak sini. Iya. Banyak nih jenisnya. Mulai dari ini apa nih? Ini Desleri. Ori Indo itu, Om. Ini Desleri Indo ya? Iya. Dari split. Itu apa? Dari split. Dari split ya? Iya. Tapi daun barunya ada bolongnya. Oh, ini defectnya dikit saja. Ini dari split Desleri Indo ya? Iya. Di nota berapa? Yang itu 250. 250.000 saja. Desleri Indo. Geser lagi yang meja-meja sini. Kemudian ini. Nah. Apalagi ini hybrid Red Sonya sama Dorayaki. Hybridan dari Red Sonya X Dorayaki. Dorayaki. Ada bolong-bolong. Iya, ada bolongnya. Nota berapa ini? Yang itu karena ada bolongnya 150. Waduh, karena ada bolongnya. Cukup di harga 150. 105 kalau enggak bolong. Nanti beda. Malah 100. Kemudian ini ada Puppy Legend. Kemudian lanjut lagi Saddling. Saddling split. Saddling yang Saddling itu. Saddling ya. Saddling dari Puppy Legend. Size-nya iya. Segini. Di harga berapa? Yang itu 250. 250 ya. Spoi-spoi anginnya ya. Spoi-spoi. Karena sampai ini ya, yang pokoknya. Iya. Kita lanjut lagi, Mas Ucup. Ini ada, nah, ini cakep nih. Legend tapi hybrid. Ini masih di Puppy Legend. Iya. Tapi hybrid ya. Hybrid. Hybrid karakternya seperti ini, daunnya nyenengke lah pokoknya ini karena velvet-velvet juga. Iya. Cakep. Harganya berapa? 250. 250 untuk Puppy Legend Hybrid. Legend Hybrid ya. Lanjut. Kemudian lagi. Masih per hybridan. Ini ada Puppy Hybrid. Kalau tadi Puppy Legend Hybrid, yang ini Puppy Hybrid. Kalau tapi Puppy apa kurang paham. Puppy Lilaminum Hybrid ya. Iya. Size-nya lebih gede dari yang tadi. Seperti ini karakternya dari biji dan mungkin ini dari Saddling ya. Ya, dari Saddling harganya berapa yang ini? 350.000. 350. Sedikit ada ngeblu-ngeblunya kalau. Iya. Ini. Nah, ini kalau mau yang iki nih mistis. Apa ini? Warok. Ini dari split juga ini? Ini ada bonggolnya ini. Kirain kangkung, ternyata ada bonggolnya gede. Enggak mungkin kan kalau kangkung bonggolnya gede. Ini ada warok koyanum. Iya, warok koyanum. Lidah gajah, bawa bonggol nih masih. Iya, masih bonggol. Harga berapa maksudnya? Yang itu 75.000 aja. Waduh, murah ya. 75.000. Iya. 75.000. Win Antorio ya. Ini yang ini, nah ini main. Ini juga dari ini ya. Ini warok juga. Iya. Dan size-nya lebih gede, daun aktif nih ya. Daun aktif. Bonggolnya nih kelihatan masih bonggolnya. Nempel. Di nota berapa yang ini? Yang itu 175. 175.000. Masih warok. Masih warok lagi. Yang ini, nah ini nah. Beda. Ini yang ini pancing. Oh, ini daun pancing. Ya. Daun pancingnya segini ya. Terus sudah tunas. Dan ini bonggolnya dan ada tunasnya di sampingnya kayak yeah. Jalu itu. Di harga berapa? Yang ini 150. Cukup 150.000. 150.000. Nah, lanjut lagi. Kalau pengen beda, ini warok tapi yang Dakwom ya. Dakwom. Ecuador. Varian warok Wanom. Tapi yang Dakwom, teman-teman, ini masih rare dan mahal banget ini. Kecil aja sudah Dakwom ya. Dakwom. Di harga berapa ini? Yang itu 450. 450.000. Ini bonggolnya juga ngambang di situ ya. Iya. Bonggolnya terlihat, terpantau. Kita lanjut lagi. Ini ada velvet, Mas. Ada Forgetti velvet, Mas ya. Iya. Saya segini, harganya berapa? Yang ini 250. 250.000. Tapi sayang sekali daun barunya. Tayangan ya. Oh, tayangan ini. Kayak ngepiur-ngepiur apa ini? Iya. Ngepiur-ngepiur gitu. Tapi sudah mau itu sih. Biasanya langsung disusul-susul gitu. Oh, gitu. Iya. Kemudian ada ini. Lanjut lagi. Forgetti X. Ini Dakwom juga. Ada Forgetti X. Ya. Forgetti Hybrid gitu. Iya. Kayak gini ya, karakternya juga tangga pendek seperti ini. Harganya berapa yang ini? Yang ini 200.000. 200.000 ya. Size-nya 200.000. Iya. Kemudian ada ini. Aduh.
Papilio Red Steam X Velvet Mask. Ini ada Papilio Laminum Red Steam. Iya. Nah, ini batangnya ya, merah ya. Iya. Disilang sama Velvet Mask ya. Velvet Mask. Nah, karakternya juga seperti ini. Lumayan ini, cakep juga untuk karakter Dacom-nya. Di harga berapa? Rp300.000. Kita geser lanjut lagi, Mas. Lanjut Cucu. Lagi. Yang ini ada Papilio Laminum X Half Money. Ini ada Papilio Laminum X Half Money ya. Yeah. Half Money, ini kupingannya Half Money nih kelihatannya. Yeah. Di nota berapa? Yang ini 300. 300 ya, size-nya segini ya. Yeah. Harganya juga lumayan. 300.000 saja. Kemudian ini ada 4GTI cakep ini. Ada varian 4GTI lagi, tapi ini unik ya. Unik. Karena dalnya bergelombang. Iya. Yeah. Dan memanjang sih, Om. Dan narrow gitu, yeah. Memanjang. Cakep ya. Nah, harganya berapa ini? Yang ini 450. 450 ya. Karena yeah. Karakternya unik ya. Sudah mau nambah daun. Sudah mau OTW lagi untuk daun barunya. Iya. Yeah. Terus ini ada lagi 4GTI juga. Masih varian 4GTI lagi. Iya. Yeah. Kupingannya tetap budek ya. Tetap budek. Dan ini karakter yang daun tuanya tetap cakep juga. Yang ini harganya berapa? Sama 450. Sama 450 juga. Iya. Yeah. 450.000. 450.000. Kemudian ini ada Antorium Portile. Ada Antorium Portile. Portile ya. Iya. Yeah. Size daunnya yang terakhir ini ya. Iya. Yeah. Segini, harganya berapa? Sama 450. Sama 450.000. 450.000. Kita lanjut lagi. Kemudian ada ini, apa ini namanya? Hybrid dari Papi. Ini ada masih varian Papilio Laminum Hybrid. Ya. Size-nya yang ini gede nih ya. Gede. Karena size telapak ini ya, buat perbandingan teman-teman. Di harga berapa yang ini? Yang ini 400.000. 400.000. Rp400.000. Nah. Kita lanjut lagi, Mas Ucup. Kemudian ada idola kita semua. Green Mamba. Nah, ada selera Nusantara nih ya. Selera Nusantara ada Antorium Green Mamba. Iya. Size daunnya segini, ini mau nambah daun lagi. Di harga berapa? 135. Waduh, murah banget ya. 135.000 saja. 135.000. Keren. Kemudian ada ini. Aduh, apa namanya ini? Varian Clari juga, tapi varian ini besar ya. Clari Nervio gitu ya. Juga ya. Mungkin kayak Sweet Love juga nih ya. Ya, sepertinya daun terakhirnya. Di harga berapa ini? 350. 350 dan ini size-nya lumayan gede nih ya. Iya. Lumayan gede. 350.000. Saja. 50.000. Geser lagi. Nah, ini ada varian Clari King. Ini keren banget ya. Karena ini kalau menurut saya malah mirip banget sama King aslinya. Iya. Ada titiknya juga nih. Ini tapi masuk di varian King ya. Iya. Varian King Clari. Cakep banget pokoknya uratnya dan karakternya juga menyerupai King lah. Iya. Nota berapa ini? Yang ini tak kasih di 550. Waduh, ini ya. Cukup 550, teman-teman. Dapat sekeren ini ya. Ya. Wah, keren ini. Cepet-cepetan. Ada satu di depan. Ya. Cuma satu saja. Cuma satu saja. Satu. Berikutnya ada 4GTI X. Selanjutnya masih varian 4GTI Hybrid ya. Iya. Bisa segini di harga berapa? Yang ini 150. 150.000. 150.000. Kemudian ini yang kode A ya, yang ini kode B, size-nya lebih gede ya, ya. Untuk masih 4GTI Hybrid juga di variasi harga selanjutnya yang size B di nota berapa ini? 175. 175.000 ya, ya. Size daunnya segini, cakep. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada Red Steam X Velvet Mask. Ini ada nih, saya pegang. Iya. Cakep banget ya. Dark form dan tangkanya merah banget ya. Ini ada hybrid dari Apil Red Steam ya. Iya. X Velvet Mask juga. Iya. Di nota berapa yang ini? Yang itu 300.000. 300.000. 300.000 saja. Kemudian ini ada Hope Money X Distillery. Size-nya
tidak kecil lah. Nah, ini size sedengan. Iya. Ada hook money, Desleri ya. Keren ya, cakep. Size-nya juga lumayan. Di nota berapa yang ini? 300.000. 300.000. 300.000 saja. Kemudian ada 4GTI X Desleri ini. Ada 4GTI X Desleri ya. Iya. Jadi karakternya berotot banget kalau ini ya. Varian 4GTI tapi berotot. Keren lah ini ya. Kupingannya juga nutup, uratnya ya 4GTI banget. Harganya berapa yang ini? Yang itu 250. 250.000. Wah, keren ya. Keren banget. Kemudian ada ini. Nero juga apa ini? Ini Blue Papil X Silver. Ini ada hybrid. Oh, kebalik, Silver X Blue Papil. Ini ada hybrid dari Silver ya? Iya. Dan disilang dengan Blue Papil. Blue Papil. Ngeblue banget ya? Iya. Untuk daun barunya keren banget, ngeblue banget. Size-nya juga lumayan, daun banyak juga. Di harga berapa ini? 350. 350.000 saja, keren ini teman-teman. Dapat kayak gini karakternya ya? Iya. Kita geser lagi. Kemudian ada ini, cakep ini. Kristal Red Indo ini. Oh, ini ada kristal Red Indo. Iya. Nah, ini namanya kok kristal. Agak berotot gitu, Om. Oh, gitu ya. Berotot. Nah. Dan ada merah-merahnya gitu ya. Iya. Ngelis-ngelisnya ya, cakep. Ada rednya juga. Nota berapa ini? Ini 350. 350. Size-nya juga lumayan ya. Size-nya lumayan lah, tidak kecil. Lumayan, tidak kecil. Tidak kecil. Yang ini, nah ini. Ada Papil Red Fin, cakep banget. Ada Papil Lila Minum Red Fin. Red Fin. Iya. Ini ya. Garisnya merah ya. Jadi ya, seperti namanya. Cakep juga, size-nya segini. Harganya berapa yang ini? Yang itu 300.000. 300.000. Waran ini, waran banget ini. Terus kemudian yang ini Papil Red Fin X Papil Red Steam. Ini masih Papil Red Fin, tapi dihibrid lagi, disilang lagi dengan Papil Red Steam. Iya. Karakternya berotot juga, dakpom juga, kemudian Nero juga. Iya. Harganya berapa ya? Yang itu 200 saja. 200.000 saja. 200.000 saja. Kemudian kita punya ini. Apa ini? Papil X Emerald. Ini ada Papil Lila Minum Hybrid lagi, tapi di X Emerald Trident. Iya. Nah, ini ya, karakter cerah juga. Dan ini lumayan juga bonggolnya. Ini bermasalah apa memang warnanya cerah ini? Ini warnanya cerah-cerah bermasalah. Oh. Daun tua ya. Iya. Daun tua sebenarnya sudah mau digugurin ini ya. Harganya berapa ini? 300.000 aja. 300.000 dan size-nya juga lumayan. Size-nya ini tidak kecil ya. 300.000. Kemudian ada ini. Apa namanya ini? Wah, ini ya. Hybrid melengkung, ya. Melengkung unik ini ya. Iya. Untuk karakternya coba ini saya lihatin untuk karakter melengkungnya ya. Iya. Waran kayak gini ya, kaku juga daunnya ya, tebel, kaku. Ini unik ya, dan karena karakter daunnya tebel. Nero juga dan Dakpom juga. Harganya berapa ya? Yang ini 350. 350.000. Iya. 350.000. Cuma ini sedikit bermasalah kayaknya. Iya. Kayak adaptasi. Ya. Kemudian ini ada Velvet Mask, disilang sama Supermassive. Wah, ini ya. Ada Velvet Mask di silang sama Supermassive ya? Supermassive. Wah, ini masih segini ya size-nya. Di nota berapa ini? 200.000. 200.000 saja. 200.000 saja. Kita kemudian lagi. Yang ini 4GTI X. Ini ada varian 4GTI hybrid lagi. Iya. Nah, size-nya segini. Ini daun barunya cakep. Daun barunya ini ya. Coba saya liatin teman-teman daun barunya seperti ini. Di harga berapa? 175. Cukup 175.000. Kemudian ada ini Dorayaki Silver X Luxu ini. Dorayaki Silver X Luxu. X Luxu. Iya. Iya. Ya. Ya. Berotot juga. Ya. Cuma ada menguning sedikit saja. Ya, menguning ya. Sedikit saja. Bermasalah. Nah.
Size-nya masih segini, di nota berapa? Yang itu size-nya segitu 300.000 saja. 300.000, tapi ini berotot banget ya. Berotot. Karakternya luar biasa. Kecil aja sudah berkarakter loh. Berkarakter. Kemudian, aduh. Nah, ini. Ini ada hybrid. Kita kurang paham hybrid apa, cuman cakep sih. Ini ya, saya lihatin. Takut Moira mungkin hybrid ya. Bentuknya seperti ini ya. Iya. Untuk hybrid-annya. Sudah mau nambah daun juga? Begitu. Ini mau nambah daun lagi ya. Dan ini daun yang terbesar seperti ini. Iya. Ini saya lihat video utuh ya seperti ini. Biar teman-teman tahu kenapa saya harus memegang ya. Seperti ini, biar detail gitu ya Mas ya. Iya. Di nota berapa? 350. 350.000. 350.000. Kita geser-geser lagi. Wah, kemudian anak. Nah, cakep banget. Ada sudah tampilan apa ini? Kristal X Dura. Ada Kristalinum X Dura. Yaki ya. Ya. Ini gelap banget ya. Karakternya juga, karakter silvernya juga tegas gitu. Ya. Di nota berapa yang ini? 225 yang ini. 225.000, tapi sudah tampilannya oke kalau ini. Iya. Siap pajang. Siap pajang. Kita geser-geser lagi. Ah, ini cakep ini. Size nya gede, forgetty juga apa nih? Forgetty red dot gitu aja. Oh, forgetty red dot ya. Yeah. Bisa lihatin titik merahnya. Wah, teman-teman, biar bisa kelihatan beneran ya. Iya. Yeah. Di size daun juga lumayan ya, gede. Ini daun terakhir. Di harga berapa? 450.000. 450.000 untuk forgetty red dot. Red dot ya. Red dot. Kemudian ada nih, cakep juga. Ini juga forgetty sih. Masuk varian forgetty juga? Iya. Yeah. Hybrid juga ya. Size-nya segini, gede nih. Di harga berapa yang ini? Yang ini 375. 375 dan sudah belajar nongkol tuh. Sudah ya? Belajar nongkol. Keren ini, gede. Oke, masuk tuh kita lanjut lagi. Kemudian ini ada hybrid juga. Cakep. Masih hybridan ya? Ya. Saya agak mundur ke belakang karena gede banget ini, kayak induan yang. Iya. Ini hybrid apa nggak tahu? Kurang paham. Kurang cuman paham. Ini nyenengke aja. Karakternya seperti itu ya. Mungkin bisa dari Magnificum juga ya. Untuk urat menonjolnya seperti itu. Sudah bertongkol, saya sindu. Harganya berapa ini? Yang ini 750. 750. Wah, cuakep ya. Cakep banget itu. Cuakep, cakep-cakep. Kemudian yang ini. Apa lagi nih? Kupingnya. Ini hybrid apa ya? Kurang paham saya. Kayak kupingan Mickey Mouse itu ya? Iya. Wah, itu kayak papil-papilnya dapat kayaknya ini. Di harga berapa ini? Yang ini 550. 550.000 ya? Iya. Cuma nggak tahu ini dari apa nih? Iya. Mungkin dari planet lain. Bentuknya juga unik ya. Size-nya juga gede. Size-nya gede. Kemudian ada ini. Oh ini, lah ini bahan tani ini. Apa ini? Ini Velvet Moira hybrid. Ada Velvet Moira tapi hybrid ya. Iya. Wah, ini uratnya menonjol, cakep ya. Dan ini, nah ini daunnya dari pinggir-pinggir ini. Oh, gitu. Tinggal cincang. Tinggal cancang ya. Ini karena sudah tinggi ya. Iya. Untuk bonggolnya. Kalau teman-teman mau tanian, di harga berapa? Yang ini 600.000 aja. 600.000 sudah iya. Bisa buat bahan tani ya. Iya. Lanjut lagi Dian, aduh coba ya ini. Nah ini hybrid cakep ini. Ini hybrid lagi. Apa enggak tahu? Enggak tahu, tapi tongkolnya jadi ini. Oh, tongkolnya jadi. Jual indukan ini. Iya, jual indukan ini. Jadi ini teman-teman kayak domino. Iya. Yeah. Tapi ini silver ya. Silver. Silver seperti ini. Nah, hybrid jelas dan tongkolnya tongkol kacang hijau. Kacang hijau jelas. Jadi harga berapa? 500 saja. 500.000. 500.000 saja. Tongkol jadi ya. Tongkol jadi. Kita kemudian lagi. Wah, ini cakep nih. Gede ini ya. Gede banget. Apa ini? Ini hybrid red dot gitu aja. Oh, hybrid dari ini red dot juga. Red dot juga. Red dot juga ya. Gede sudah indukan atau apa karena sedang bertongkol ya. Iya. Yeah. Di nota berapa? Yang ini 650. 650 dan siap pajang, siap tampil. Kan? Siap tampil. Kemudian ini juga indukan. Tongkolnya sudah jadi kalau ada yang menerusin ini. Wah, ada lagi yang dikeluarin Mas Ucup dan
sudah indukan ya? Iya. Karena tongkolnya di beberapa tongkol sudah jadi. Sudah jadi, tinggal nunggu. Teman-teman, tongkolnya ya keren ya. Ini maksudnya di kelar hibrid kayak? Kelar hibrid ini. Kelar hibrid dan sudah tongkol jadi. Iya. Kayaknya ada tongkol 3, mungkin jadi semua itu malahan. Insya Allah. Nah, biar langsung produksi sudah, aja sudah, teman-teman. Sudah nganceng-nganceng ini. Di harga berapa yang ini? Yang ini 750. 750.000 tongkol 3 750.000. Tinggal panen saja. Kemudian kita berpindah. Ada hybrid juga cakep ini. Daun nah, terakhirnya ini dan sudah mau nambah daun. Bedi lagi, hibridan lagi. Cuma nggak tahu hibrid apa ya. Iya. Loss ID lagi. Size daunnya gede loh. Gede. Gede ya teman-teman. Sudah mau sudah nambah juga ini. Oh sudah mau nambah lagi dan bonggolnya juga gede banget. Wah bonggolnya nyeneng ke. Bonggolnya nyeneng ke. Harganya berapa itu? Yang ini 750.000. 750.000 ya. Karakternya seperti itu teman-teman. Punya gambaran tersendiri ya. Nanti yeah, tinggal 750. Kalau mau order langsung saja ke Mas Ucup ya. Nanti konsultasi saja biar pusing dia menjelaskan. Kemudian yang terakhir ini. Indukan juga ya. Indukan. Indukan juga. Ada mangkoci ya. Mangkoci. Mangkoci. Mangkok Ciwanti. Mangkok. Koici ya. Iya. Dan karakternya seperti ini. Wah sudah macer banget daunnya, keren. Dan sudah ini kayaknya juga jadi tongkolnya. Tongkolnya gede panjang ya. Nah ini teman-teman ada dua tongkol nih ya. Hampir tiga ini. Wah, hampir tiga. Ini tersembunyi satu di sini. Ini buat bahan tanian juga. Iya. Gede size nya seperti itu. Di nota berapa? Yang ini dilepas di 1.500. 1.500. 1.500. Sudah indukan ya. Iya. Waran ini buat pajangan juga besar nih. Itu yang terakhir? Ini apa? Yang terakhir. Oh gitu. Baik ya teman-teman. Ini adalah episode yang kedua dengan Mas Ucup ya. Sebenarnya masih banyak ya. Iya. Karena yang diselip-selip di bawah itu juga nggak kita review ya. Banyak banget sebenarnya. Silakan main ke rumah. Kalau mau lebih puas langsung ke rumahnya saja. Iya. Bonus kopi ya Mas Ucup. Bonus kopi. Siap. Nah untuk teman-teman juga itu yang di belakang-belakang pilo-pilo gede juga kalau ada yang berminat ya Mas Ucup. Iya silakan. Jadi kalau teman-teman sekilas melihat background-background pilo dan lain sebagainya sebenarnya juga ada. Nanti komunikasi saja kalau teman-teman mau jenis tanaman apa. Cuma untuk ya lebih spesifik ke anthurium kuping gajah ya Mas Ucup. Saat ini ke kuping gajah dulu. Oke untuk Sobat Alkor terima kasih ya. Terima kasih Alkor. Dari awal sampai akhir dan tetap semoga ada rezeki luar biasa konten di Alkor ini. Amin. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.